Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana lakal hamdu bima khalaqtana wa razaqtana وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأدهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Para alim ulama, para asatid, para sesepuh, para pinisepuh, para pejabat, hadirin wal hadirat, wabil khusus guru kami Fadilatul Syekh Al-Ustadz Dr. Mustafa Umar Hafidahullah Ta'ala وَمَتَّعَنَ اللَّهُ بِطُولِ حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ وَعَافِيَتِهِ وَطَاعَتِهِ وَاسْتِقَامَتِهِ. Kepada saudara-saudari para hadirin wal hadirat, teman-teman semuanya, juga perwakilan dari sahabat Al-Aqsa yang tadi telah diwakili oleh saudara tercinta kami. Kami biasa menyebut beliau dengan panggilan akrab. Panggilan beliau adalah Pak J, Hafidhahullah Ta'ala, dan teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah pada malam hari ini, hari Sabtu malam Ahad, tanggal 21 Jumadat Tsaniyah 1436 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 11 April 2015, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya Masjid Agung An-Nur Pekanbaru Riau. Masya Allah, masjid kami di Kota Malang juga bernama Masjid An-Nur. Dari Malang sampai ke Riau selalu bertemu dengan An-Nur, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya cahayanya, cahaya di dunia, cahaya di alam kubur, dan cahaya di akhirat nanti sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kami dimudahkan bertemu oleh Allah
dengan Ustaz, dengan guru kami tercinta Al-Ustaz Dr. Mustafa Umar Hafidhahullah Ta'ala, yang mudah-mudahan beliau oleh Allah diberi karunia sehat walafiat, selamat sejahtera, taat istiqamah, dan umur panjang dalam kebaikan. Beliau adalah merupakan nikmat Allah untuk bapak dan ibu yang berada di Pekanbaru Riau ini. Karena alhamdulillah beliau termasuk salah satu pakar Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an, dan kami berharap beliau bukan hanya memberikan kesejukan kepada penduduk Pekanbaru saja, kami berharap beliau bisa tampil secara nasional agar kita semua di Indonesia bisa menimba ilmu-ilmu dari beliau, bisa mendapatkan kesejukan-kesejukan dari beliau Hafizahullah Ta'ala. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kedatangan Bapak dan Ibu ke majlis ini dicatat oleh Allah sebagai ibadah, yang mana mencari ilmu adalah termasuk ibadah yang paling afdal. Para ulama semuanya bersepakat, termasuk Al-Imam Syafi'i rahimahullah Ta'ala mengatakan, talabul ilmi afdal min salatin nafilah, mencari ilmu lebih afdal dari salat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah yang lain. Orang yang tidak mau datang ke majlis-majlis ilmu, mungkin mereka beribadah di rumahnya, membaca Al-Quran, salat, berzikir, ini dan itu. Semua ulama sepakat yang afdal adalah yang menghadiri majlis ilmu. Karena orang yang berada di majlis ilmu, pertama-tama dia menjadi tahu apa yang sebelumnya dia tidak tahu. Yang kedua, ilmu bisa diberikan kepada yang lainnya. Langkah bapak dan ibu dari rumah tadi ke majlis ini, insya Allah akan memudahkan bapak dan ibu ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalannya ke syurga. Bapak dan ibu dari rumah ke sini menempuh jalan mencari ilmu, mudah-mudahan semua ini akan menjadikan kita termasuk ahlul jannah, ahli penduduk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga terlalu banyak keutamaan orang-orang yang berada di majlis-majlis ilmu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majlis ilmu adalah majlis para malaikat. Para malaikat hadir dan mereka membentangkan sayapnya. Sakinah turun, kedamaian, ketenangan, ketentraman, rahmat kasih sayang Allah meliputi. Bahkan Allah membangga-banggakan di depan malaikat. Bukan hanya itu, kehadiran kita di sini menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang sahih disebutkan, orang yang berada di majlis ilmu itu dikatakan kepada mereka, "Qumu maghfuran lakum qad buddilat sayiatukum hasanat." Bangkitlah kamu dalam keadaan dosa-dosa kamu telah diampuni oleh Allah dan keburukan-keburukanmu diganti dengan kebaikan-kebaikan. Semoga kita semua mendapat semua keutamaan tersebut di dunia dan di akhirat ini. Allahumma amin. Kemudian alhamdulillah tadi pagi kami sempat hadir majlis Al-Ustadz Abdul Somad LCMA, dan beliau banyak berbicara tentang bahagia, masya Allah, ilmu yang sangat bermanfaat. Menurut kami, bapak dan ibu yang berada di Pekanbaru Riau ini berada dalam nikmat yang luar biasa. Jangan disia-siakan. Mari semangat menggali ilmu dari para ulama, terutama Al-Ustadz Dr. Mustafa Umar. Beliau mumpung masih hidup, beliau mumpung masih sehat, yang banyak mengambil ilmu dari beliau, jangan sia-siakan. Ini kesempatan besar.
karena seandainya beliau telah dipanggil oleh Allah. Tapi mudah-mudahan beliau oleh Allah diberi umur panjang dan sehat serta taat. Bapak dan ibu baru akan merasakan kehilangan. Ketika seorang ulama meninggal dunia, akan terjadi satu lubang dan lubang itu tidak akan tertutupi selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, ini materi telah dituliskan mengokohkan kaki kita di jalan Islam. Bagaimana kita suka dengan Islam? Bagaimana kita istiqomah dalam Islam? Bagaimana kita bisa merasakan nikmat dalam Islam? Saya akan bawakan beberapa kisah nyata, kemudian akan saya hubungkan dengan materi pembahasan kita dan juga dengan materi pembahasan Al-Ustaz Abdus Somad tadi pagi ba'da subuh tentang kebahagiaan. Tidak ada perbedaan pendapat di antara kita bahwa kita semua ingin bahagia. Yang kita cari adalah bahagia. Atau mungkin ada perbedaan pendapat, Bapak Ibu, ada enggak yang tidak ingin bahagia? Enggak ada ya? Insyaallah sepakat. Semua kelompok lintas organisasi sepakat. Semuanya ingin bahagia, semuanya ingin sukses, semuanya ingin selamat di dunia dan di akhirat. Ada beberapa kisah nyata. Mereka-mereka yang mencari bahagia tapi ternyata tidak pernah menemukan bahagia karena mereka salah jalan. Ada kisah seorang gadis sematawayang yang dikenal dengan nama Yulia Natasha. Gadis sematawayang, ayahnya adalah seorang presiden direktur bank di Wall Street, dan ibunya adalah seorang penari balet yang selalu menjadi primadona dalam setiap penampilannya. Yulia Natasha, harta berlimpah, mobil mengkilat, rumah mewah, postur tubuh indah, wajah cantik rupawan. Bahkan dia mempunyai koleksi pacar segudang. Menurut bapak dan ibu, Yulia Natasha bahagia atau tidak dia? Gimana ibu-ibu, bahagia atau tidak? Yulia Natasha bahagia atau tidak? Bahagia. Menurut kita dia adalah orang yang bahagia. Karena menurut kebanyakan kita, bahagia itu adalah apa yang kita inginkan, kita dapatkan. Itulah bahagia menurut kita. Mari kita lihat dia bahagia atau tidak. Biasanya kalau pagi dia keluar dari kamar menemui ibunya. Pagi itu dia ditunggu-tunggu tidak keluar dari kamarnya. Akhirnya ibunya penasaran. Diketuk pintu kamar, tidak ada suara. Digedor lebih keras lagi, tidak ada suara. Dan akhirnya pintu kamar didobrak, dibuka paksa. Mereka sangat kaget. Mereka mendapatkan Yulia Natasha terbujur kaku dan tubuhnya telah membiru. Yulia Natasha mati bunuh diri. Dia minum obat dan minum-minuman overdosis. Sebelum bunuh diri, dia sempat menulis di secari kertas yang di antara isinya adalah, "Mama, saya bosan hidup." Nah, pertanyaannya, kenapa dia bunuh diri? Mestinya dia bahagia. Kenapa dia bunuh diri? Karena tidak pernah menghadiri pengajian di Masjid Agung An-Nur. Itu di antara sebabnya.
Kalau dia ikut pengajian gak mungkin bunuh diri. Kisah-kisah model Yulia Natasha banyak sekali. Ada juga mungkin yang muda-muda kenal seorang vokalis kelompok musik dari Inggris, Nirvana. Vokalisnya bernama Kurt Cobain, yang ketika itu berada di puncak popularitas, harta berlimpah, mobil mengkilat, rumah mewah, popularitas ya tersohor, diidolakan pemuda-pemudi seluruh dunia, istri cantik, anak lucu, semua dia miliki. Tapi ternyata dia bingung, akhirnya dia pun mati bunuh diri. Dan cerita model seperti ini banyak, banyak. Kita perlu cari apa sebabnya. Kenapa mereka tidak bahagia? Kenapa mereka bunuh diri? Padahal mestinya mereka bahagia. Kalau kita lihat Al-Quran, itu jawabannya ada di surat Thaha, ayat nomor 124. Surat Thaha 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. Barang siapa berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, tidak suka dengan Al-Quran, jauh dari Al-Quran, pasti kehidupannya sempit. Di dunia sumpek, rumahnya gede tapi sumpek hidupnya, gelisah melulu, gak tenang, bersedih. Mati, alam kuburnya tambah sempit, menyempit, menyempit sampai tulang rusuk patah semuanya. Di akhirat masuk neraka, puncak kesempitan. Tiga-tiganya sempit, dunia, alam kubur, dan akhirat. Karena jauh dari Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, tidak suka dengan Al-Quran. Jangan bermimpi untuk bahagia. Jangan bermimpi. Karena Allah mengatakan di surat Thaha ayat nomor 2, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Thaha, tiadalah kami menurunkan Al-Qur'an supaya kamu susah. Kami turunkan Al-Qur'an bukan supaya kamu susah, tapi justru kebalikannya, supaya kamu bahagia, supaya kamu senang, supaya kamu sukses, supaya kamu beruntung, supaya kamu selamat di dunia dan di akhirat. Nah, ternyata bahagia itu cuma satu jalannya. Kita harus dekat dengan Al-Quran. Kita harus kenal dengan Al-Quran. Dan kita harus mempelajari Al-Quran. Dan kita hidup di bawah naungan Al-Quran. Allahu Akbar. Seorang ulama mengatakan, Al-hayatu fi dilalil Quran ni'mah, ni'mah la ya'rifuha illa man daqaha. Kehidupan di bawah naungan Al-Quran adalah sebuah kenikmatan, sebuah kenikmatan yang tidak akan mengetahuinya kecuali orang yang sudah merasakannya. Allahu Akbar. Bapak ibu sekalian, kalau bapak dan ibu belum merasakan itu, rugi. Di dunia ini ada surga. Kalau kita tidak masuk di dalam surga itu, kita rugi. Surga itu adalah hidup di bawah naungan Al-Quran. Kita harus mencoba untuk merasakannya. Tidak ada kehidupan lebih nikmat dari itu. Dan bapak dan ibu alhamdulillah diberi karunia oleh Allah guru-guru, ahli-ahli Al-Quran. Tinggal bagaimana kita mengkaji, menggali Al-Quran lebih dalam lagi. Ada seorang penyanyi dari Inggris yang juga terkenal. Dahulu dia bernama Cat Stevens. Dia gelisah, dia tidak tenang, dia bingung. Dia belajar berbagai macam agama dan dia tidak puas.
sampai lagu terakhir yang dia tulis berjudul The Morning Has Broken, yang menggambarkan betapa kehancuran jiwanya. Kemudian dia diberi hadiah Al-Quran terjemah bahasa Inggris. Dia baca Al-Quran, dia pelajari Al-Quran. Subhanallah, dia merasakan inilah yang saya cari selama ini. Ini yang saya cari selama ini, dan saya sekarang telah menemukannya. Dia pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam. Namanya diganti Yusuf Islam. Sampai sekarang masih ada di Inggris. Bapak dan Ibu bisa dengan mudah mengakses di internet siapa dia, bagaimana sejarahnya, masa lalunya, masa sekarangnya. Dahulu sebelum kenal Al-Quran, hidupnya tidak jelas, seperti layang-layang lepas dari tali, seperti nelayan yang terombang-ambing di tengah lautan. Setelah kenal Al-Quran, hidupnya jelas. Dia sibuk mengabdi kepada umat, membuat sekolahan, yayasan sosial. Bahkan ketika ada tsunami di Aceh, beliau sempat datang ke Aceh membuat cabang yayasannya yang bernama Small Kind. Dan kami ketika menjadi relawan di Aceh waktu tsunami, sempat kerjasama dengan yayasan beliau itu. Hidupnya jelas, hidupnya bermanfaat. Tidak lagi seperti layang-layang yang lepas dari talinya, tidak lagi seperti nelayan yang terombang-ambing di lautan, karena dia kenal Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengamalkan isi Al-Quran. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, memang benar, hidup di bawah naungan Al-Quran kenikmatan yang tiada tara. Kalau kita lihat para ulama zaman dahulu, para salafus soleh, ada kalanya mereka hidup sederhana, apa adanya, tapi mereka bahagia luar biasa. Sampai-sampai mereka mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la jaladuna bisuyuf." Kalau sekiranya para raja dan para pangeran mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, mereka akan iri. Mereka akan penggal leher-leher kami dengan pedang-pedang mereka. Raja, istana, di istana, mewah, semua dia punya, tapi kalah bahagia dengan orang-orang sederhana ini. Kenapa mereka bahagia? Karena mereka kenal dengan Al-Quran. Mereka hidup di bawah naungan Al-Quran. Apakah kita tidak ingin mencoba hidup seperti itu? Di dunia ini ada surga. Kalau kita belum masuk surga itu, kita tidak mungkin masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Hidup di bawah naungan Al-Quran, hidup dalam ibadah kepada Allah, kita merasa nikmat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Ada seorang ulama, beliau semenjak kecil hafal Al-Quran, mengerti Al-Quran. Kemudian ketika menginjak usia remaja, beliau suka membaca buku-buku kesuksesan yang ditulis oleh orang-orang kafir rata-rata, Dale Carnegie, D.G. Squat, dan yang lain-lainnya. Padahal Dale Carnegie, yang dia banyak menulis buku-buku sukses, buku-buku bahagia, menurut salah satu versi, matinya dia adalah mati bunuh diri. Allahu Akbar. Lalu ulama ini di kemudian hari menginjak lagi kepada buku-buku umat Islam, bukunya Ibnul Qayyim, bukunya Imam Al-Ghazali, dan yang lain-lainnya. Kemudian dia merenung, Allah telah menjadikan aku kenal Al-Quran semenjak kecil, aku sudah hafal. Kenapa aku mencari kitab yang lain selain Al-Quran? Aku yakin Al-Quran telah menjelaskan hidup bahagia, hidup sukses, hidup selamat, hidup beruntung. Akhirnya beliau kembali kepada Al-Quran. Dan ternyata benar, semua buku yang beliau baca tentang kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan sudah ada di dalam Al-Quran semuanya. Intinya ada di dalam Al-Quran. Lalu beliau tulis kitab yang berjudul Mafatihu Tadabburil Quran Wan Najah Fil Hayah, kunci tadabbur Al-Quran
dan sukses dalam kehidupan. Kitab yang sangat indah. Semuanya ada di Al-Quran. Ibu-ibu percaya enggak? Kalau resep membuat soto itu ada di dalam Al-Quran. Percaya enggak ibu-ibu? Resep membuat soto, resep membuat rawon, makanan khas Pekanbaru apa? Apa namanya? Apa itu? Ya, itu ada di Al-Quran resepnya. Lengkap Al-Quran itu. Guru kami Syaikhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala berkisah tentang seorang muslim dengan non muslim makan di restoran. Lalu non muslim itu menghina orang Islam. "Hai orang Islam, katanya semuanya ada di Al-Qur'an. Ada enggak di Al-Qur'an resep membuat makanan ini?" Wah, kaget orang Islam ini. Tapi dia pede juga. Dia bilang, "Ada di Al-Qur'an resep membuat makanan ini." "Mana? Di surat apa?" Dia panggil, suruh masak restoran tersebut. "Wahai Bapak, bagaimana cara membuat masakan ini?" Diceritakan caranya begini, 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 semuanya lengkap. Lalu si muslim mengatakan, "Di dalam Al-Qur'an ada persis seperti ini." "Mana?" Ayatnya berbunyi, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Kalau kamu tidak tahu, tanyakan orang yang tahu. Nah, berarti ada kan? Al-Qur'an itu lengkap. "Ma farratna fil kitabi min syai'." "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidak ada sesuatu pun yang kami tinggalkan pembahasannya di Al-Qur'an. Semuanya ada di Al-Qur'an. Hidup paling indah adalah hidup di bawah naungan Al-Qur'an. Mari Bapak Ibu kita kembali ke Al-Qur'an. Tidak pernah orang rugi ketika dia kembali ke Al-Qur'an. Kenapa para sahabat menjadi orang yang hebat? Tadi kami sempat menyinggung sahabat Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Yang beliau mula-mula budak, kemudian beliau kerja menjadi orang kaya raya. Beliau membebaskan dirinya dari perbudakan. Ketika ada perintah hijrah ke Madinah, Suhaib radhiyallahu taala anhu hendak berangkat hijrah ke Madinah. Lalu oleh mantan-mantan majikannya dilarang. "Wahai Suhaib, kau tidak boleh berangkat. Kau dulu miskin papa. Sekarang kau kaya raya, kau mau tinggalkan kami? Mau kau bawa hartamu ke Madinah? Kau enggak boleh berangkat." Apa kata Suhaib? "Wahai bapak-bapak sekalian, seandainya harta saya tinggalkan di Mekah. Tapi saya tetap berangkat ke Madinah. Boleh enggak kalau seperti itu?" Mereka katakan, "Kalau gitu boleh. Hartamu kau tinggal di Mekah. Kau enggak boleh bawa ke Madinah." Apa kata Suhaib? "Kalau begitu, biarkan aku hijrah ke Madinah. Seluruh hartaku aku tinggal di Mekah." Allahu Akbar. Ketika sampai di Madinah, bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan, "Rabihal bai', rabihal bai'." Sungguh untung perniagaanmu, sungguh untung perniagaanmu. Nah, kenapa ada sahabat seperti Suhaib? Kenapa? Ada sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, dan yang lain-lainnya. Radiyallahu anhum ajma'in. Kenapa ada seperti mereka? Kalau kita lihat, ternyata para sahabat Nabi dahulu, kitab mereka cuma satu. Sahabat Nabi dahulu, kitab mereka cuma satu. Kitab mereka hanya Al-Quran yang langsung mereka praktekkan sesuai dengan praktek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang menjadikan orang hebat, mereka hebat adalah karena kitab mereka adalah Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran, mereka mempelajari Al-Quran, dan mereka mengamalkan Al-Quran, sehingga mereka disebut sebagai Al-Jilul Qur'ani, generasi Al-Quran. Allahu Akbar. Mari Bapak Ibu kita kembali ke Al-Quran. Kita ungkap makna-makna Al-Quran. Dan orang belajar Al-Quran gak pernah rugi, untung dia.
Kita sudah sering mendengar hadis, kalau orang membaca satu huruf mendapat satu kebaikan, dilipatkan sampai 10, alif lam mim 3 huruf mendapat 30. Itu kalau kita bicara huruf, berapa banyak huruf yang kita baca. Kemudian kalau orang bacaannya lancar, bagus, bersama malaikat. Kalau orang bacaannya terpatah-patah, susah, sulit, tapi dia belajar terus, dia mendapat 2 pahala. Untung Al-Quran. Dan Al-Quran ini kitab yang hebat. Kalau bapak dan ibu buka di surat Al-Hasyr, Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah." Kalau sekiranya Al-Qur'an kami turunkan kepada gunung, maka gunung akan takut, akan tunduk kepada Allah, akan meletus hancur. Hebat Al-Qur'an. Kalau turun ke gunung, gunung hancur, meletus, takut, tunduk patuh kepada Allah. Ada dahulu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengobati seorang kepala desa yang terkena sengatan kalajengking, hanya dibacakan surat Al-Fatihah, langsung sembuh. Hebat Al-Qur'an ini. Bahkan kalau ada orang kesurupan, kemasukan jin, diganggu orang, lalu dia diruqyah. Si peruqyah mengatakan kepada jin, "Wahai jin, kalau kau tidak mau keluar, aku akan membakarmu. Aku akan membakarmu dengan ayat kursi." Lalu si peruqyah membacakan ayat Al-Kursi dengan niat membakar jin. Dan subhanallah, jin benar-benar terbakar. Al-Quran ini hebat. Al-Quran ini luar biasa. Tapi kadang kita mengatakan, "Saya membaca kok tidak ada pengaruh apa-apa ya. Saya membaca kok enggak ada reaksi ya. Saya membaca kok biasa-biasa aja ya." Ternyata kita perlu mengoreksi lagi bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ternyata ada caranya. Kalau kita ingin mendapatkan hasil maksimal dari Al-Qur'an, menurut para ulama ada 3 resep. Ini Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan hasil maksimal dari Al-Qur'an. Kalau kita belum mengamalkan 3 resep ini, kita enggak akan mendapatkan hasil maksimal. Minim kita dapatkan. Bukan enggak dapat, dapat tapi minim. Belum maksimal. Apa 3 resep itu? Yang pertama-tama adalah kita perlu perhatikan kuantitas. Maksudnya kita perlu membaca Al-Qur'an dalam jumlah banyak. Ini perlu. Jangan terpengaruh oleh mereka-mereka yang mengatakan enggak perlu. Membaca Al-Qur'an dalam jumlah banyak sangat perlu. Kalau kita melihat para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rata-rata mereka khatam Al-Qur'an sepekan sekali. Sepekan sekali khatam Al-Qur'an. Atau bahkan ada yang 3 hari sekali khatam Al-Qur'an. Bahkan kalau bulan Ramadan, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu khatam Al-Qur'an dalam 1 rakaat. Ini karomah ya, kita enggak mampu. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran bercerita tentang mereka-mereka yang banyak membaca Al-Qur'an, tapi kalau lebih cepat dari 3 hari itu adalah karomah, kelebihan, kita enggak mampu dan kita enggak bisa meniru mereka. Kata Rasulullah, kalau kita mau baca paling cepat khatam itu adalah 3 hari. Membaca jumlah banyak ini perlu Bapak Ibu. Jangan terkecoh mereka yang mengatakan enggak perlu. Perlu membaca jumlah banyak. Nah sekarang pertanyaan kepada kita sendiri, sudah berapa banyak Al-Quran yang kita baca setiap hari? 1 halaman, 2 halaman, kurang, kurang.
Bahkan menurut Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, ini dari para ulama, beliau menukil, wa yukrahu an yukhtam akthar min arba'ina yauman, dimakruhkan khatam Al-Quran lebih daripada 40 hari. Allahu Akbar. Jadi khatam lebih dari 40 hari itu menurut para ulama makruh. Makruh itu dibenci. Jadi kalau kita khatam 40 hari ke atas, itu sudah masuk dalam tingkatan makruh menurut para ulama, dibenci. Artinya kalau bisa lebih cepat dari itu. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, wal arba'un muddatud du'afa wa ulil asghal. Khatam 40 hari sekali itu adalah jangka waktu orang-orang lemah, orang-orang sakit. Jadi kalau orang sakit di rumah sakit, itu khatamnya 40 hari. Atau orang-orang super sibuk, presiden, raja, itu khatamnya 40 hari. Kalau kita enggak masuk di 40 hari. Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, berapa banyak kita baca Al-Quran setiap hari? Kalau bisa sebulan sekali khatam, sehingga kita membaca satu hari satu juz, tanggal 1 juz 1, tanggal 30 juz 30 khatam. Alhamdulillah, nikmat. Rasakan nanti, coba rasakan, coba dulu baru merasakan. Tidak akan mengetahuinya kecuali orang yang sudah merasakannya. Coba dulu, coba dulu. Membaca dalam jumlah banyak itu penting. Kemarin satu bulan yang lalu kurang lebih, saya diundang di Sumatera Selatan oleh Pertamina di beberapa tempat Pertamina, di Prabu Mulih, di Limau dan yang lainnya. Itu saya sampaikan materi tentang Al-Quran. Setelah selesai ada salah seorang direktur rumah sakit Pertamina datang menemui saya mengatakan, Ustadz, saya punya pengalaman dengan Al-Quran. Saya ini orang yang sulit nangis, tapi kalau saya baca Al-Quran, saya selalu nangis menjadi-jadi, Ustadz. Dan subhanallah, setiap saya membaca Al-Quran, saya ingin selalu nambah lagi, ingin selalu nambah, ingin selalu nambah. Sampai-sampai kata Pak Direktur itu, ini redaksi kata-kata beliau ya, saya seakan-akan tersedot oleh Al-Quran, tersedot oleh Al-Quran. Allahu Akbar. Dan ini memang benar. Semakin orang suka dengan Al-Quran, dia akan semakin ingin membaca banyak. Cobalah. Misalnya Bapak menentukan saya harus ngaji satu hari satu juz. Ternyata Bapak nanti setelah satu juz ingin baca lagi, ingin dua juz. Itulah Al-Quran. Istilah Bapak tadi Pertamina mengatakan, kesedot oleh Al-Quran. Membaca jumlah banyak penting. Ada satu kisah nyata. Seorang suami bercerita tentang istrinya. Istrinya sakit, semakin parah penyakitnya. Kemudian sang istri berwasiat, wahai suamiku, kalau aku mati, aku minta dikuburkan di samping ibu mertua saya. Itu wasiatnya. Akhirnya semakin parah penyakitnya dan dia pun meninggal dunia. Lalu digali sesuai dengan wasiatnya di samping ibu mertua. Dan ibu mertua sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Apa yang terjadi ketika digali? Ternyata subhanallah, kayu, kalau kata orang Jawa itu telisik ya, kalau di sini apa istilahnya, itu kayunya masih utuh. Yang menggali penasaran diintip, ternyata kain kafan masih utuh. Yang menggali semakin penasaran, dibuka kain kafan itu, ternyata jasadnya masih utuh. Dan ini bukan karena faktor tanah. Karena kalau faktor tanah, semua ahli kubur itu utuh semua. Ini tidak, semuanya hancur, jadi tulang belulang. Yang utuh cuma dia. Berarti orang ini punya amalan. Berarti orang ini hebat. Apa amalannya?
dicari, ternyata subhanallah, ibu mertua ini ngaji Al-Quran satu hari tidak kurang dari 5 juz. Karena orang-orang dahulu kan gak banyak kesibukan. Kita sekarang kan banyak kesibukan, kita wiritan terus kan, wiritan terus gini, BBM, WhatsApp, Twitter, Facebook. Waktu kita buang cuma-cuma untuk sesuatu yang sia-sia. Kalau ibu tadi itu setelah selesai sholat subuh, duduk dengan tenang, membaca Al-Quran, 1 juz. Setelah selesai sholat duhur, duduk dulu dengan tenang, membaca Al-Quran, 1 juz. Setiap selesai sholat, 1 juz, 1 juz, 1 juz. 1 hari tidak kurang daripada 5 juz. Jasadnya dijaga oleh Allah. Allah mengharamkan bumi memakan jasadnya. Rata-rata ahlul Quran seperti itu, enggak dimakan oleh bumi, utuh jasadnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha harrama 'alal ard an ta'kula ajsadal anbiya." Allah mengharamkan atas bumi memakan jasad para nabi. Karena di dalam tubuh mereka penuh dengan firman Allah. Allahu Akbar. Ini yang pertama, kuantitas membaca dalam jumlah banyak. Mari kita tanyakan kepada diri kita, sudah kita rutinkan berapa setiap hari? Kita harus punya wirid, kita harus punya hizib, bacaan rutin Al-Quran, kalau bisa minimal 1 juz 1 hari minimal. Yang kedua adalah kualitas. Nah, kualitas ini mungkin kita perlu mengkaji 1 hari beberapa ayat saja. 1 hari 3 ayat kita kaji, kita dalami. Dan antum bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah di sini ada al-ustadz Dr. Mustafa Umar hafizahullah taala. Tinggal datang aja ke masjid ini, tiap hari mendapatkan hidangan-hidangan nikmat berupa firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kita kaji tiap hari. Kalau 1 hari kita mengkaji 3 ayat saja, 1 bulan kita sudah mendapatkan 90 ayat. Luar biasa. Nikmat Al-Quran ini. Kita dalami. Karena para ulama mengatakan, tilawatul Quran, membaca Al-Quran itu adalah tilawatu al-fadhihi wa ma'anihi wa ahkamihi. Membaca hurufnya, membaca maknanya, membaca hukumnya, dan mengamalkan isinya. Kalau saya boleh cerita, salah seorang tokoh nasional kita, ya kan, banyak tokoh nasional, ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan yang lain-lainnya, rahmatullahi alaihim ajma'in. Menurut cerita Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullahu taala, ketika mengajarkan kepada murid-muridnya, beliau hanya mengajarkan surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un saja. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Surat pendek yang mengajarkan kepada kita bagaimana peduli kepada anak yatim, peduli kepada fakir miskin, bagaimana kita sholat dengan baik dan benar, bagaimana hubungan kita dengan manusia baik, dengan Allah baik. Beliau hanya mengajarkan surat Al-Ma'un, tiap hari Al-Ma'un, Al-Ma'un, Al-Ma'un. Akhirnya murid-murid beliau bertanya, wahai tuan guru, wahai kiai, Al-Quran ada 114 surat, kenapa kita hanya ngaji Al-Ma'un? Kami sudah hafal, kami sudah ngerti, kami sudah paham. Apa jawaban beliau? Jawaban beliau, sudah diamalkan atau belum? Belum, Pak Kiai. Buat apa kita ngaji yang lainnya? Ini aja belum diamalkan. Akhirnya mereka ngaji Al-Ma'un lagi,
Al-Ma'un, Al-Ma'un, terus Al-Ma'un. Murid-muridnya bertanya, Pak Kiai, pindah surat lain. Beliau bertanya balik, sudah diamalkan atau belum? Belum Pak Kiai. Nah, buat apa yang lainnya? Ini aja belum diamalkan. Sampai akhirnya mereka benar-benar mengamalkan surat Al-Ma'un. Membuat rumah sakit, membuat sekolahan, membuat panti-panti sosial. Inilah yang namanya ngaji Al-Quran. Tilawatu al-fadhihi wa ma'anihi wa ahkamihi. Membaca hurufnya, membaca maknanya, membaca hukumnya. Benar-benar dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah namanya hidup di bawah naungan Al-Quran. Nyambung dengan Al-Quran. Alamnya sama dengan alam Al-Quran. Kita baru merasakan khasiat Al-Quran. Itu yang kedua, kuantitas, kualitas. Yang ketiga adalah intensitas. Intensitas kita sering membaca. Karena ada orang membaca jumlah banyak. Kalau Ramadan, Masya Allah, luar biasa. Selesai Ramadan, enggak baca lagi. Nunggu Ramadan berikutnya. Atau hari ini ngaji banyak, berapa juz? Berhenti. 10 hari lagi baru ngaji lagi. Nah, ini kita enggak bisa mendapatkan hasil maksimal. Intensitas. Malam kita baca, pagi kita baca, siang kita baca, sore kita baca, malam kita baca lagi. Insya Allah, kalau kita sudah mempraktekkan ketiga-tiganya ini. Yang pertama tadi apa? Kuantitas, membaca dalam jumlah banyak. Yang kedua, kualitas, kita mempelajari isinya. Satu hari beberapa ayat saja. Yang ketiga, intensitas, kita terus berkomunikasi dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau kita sudah praktekkan tiga ini, rasakan ada yang berbeda dalam hidup kita. Ada rasa yang beda. Seperti bapak dari direktur Rumah Sakit Pertamina tadi mengatakan, saya benar-benar tersedot oleh Al-Quran. Enggak bisa pisah dari Al-Quran. Sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hatimu bersih, kamu tidak akan pernah kenyang dari firman Rabbmu. Jadi yang membuat kita ini sulit membaca, karena mohon maaf, banyak kotoran dalam diri kita. Ada seorang ulama ditanya, "Wahai tuan guru, saya kalau membaca kitab yang lain mudah. Membaca koran mudah, membaca buku ini, buku itu, kitab ini, kitab itu mudah sekali. Membaca novel pun kadang satu majelis khatam satu novel. Tapi begitu membuka Al-Quran, baru membuka saja, Allahu Akbar, langsung lemes rasanya. Ngantuk, berat, sulit sekali. Baru membuka Al-Quran, ya Allah, beratnya bukan main. Wahai Tuan Guru, kenapa? Tolong beri kami resepnya." Subhanallah, jawaban Sang Guru sangat indah. Sang Guru mengatakan, "Wahai muridku, Al-Quran adalah syifa, obat. Al-Quran adalah obat. Sementara di dalam diri kita penuh dengan penyakit. Di otak kita banyak penyakit, di hati kita banyak penyakit, di tubuh kita banyak penyakit. Sehingga kita ketika kita membuka Al-Quran, kita baca, terjadi proses penyembuhan. Dan ini memang berat. Kalau kita sakit, kita ke dokter, ya disuntik, bahkan karena dioperasi, diberi obat, diberi jamu, pahit. Tapi kalau kita sabar, kita sembuh. Ketika kita membaca, terjadi proses penyembuhan itu, dan ini berat. Kalau kita sabar, kita tahan, kita terus membaca, maka semakin lama semakin sembuh, semakin lama semakin sembuh, semakin lama semakin sembuh. Setelah kita benar-benar sembuh, kita akan merasakan nikmat membaca Al-Quran. Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Kalau hatimu bersih, kau tidak akan pernah kenyang dari firman Allah. Kau selalu rindu.
kita malam membaca, pagi membaca, kumpul manusia, kita sudah bingung, ya Allah, kapan kesempatan membaca lagi, ya Allah, kapan kesempatan membaca lagi, ya Allah. Begitu ada kesempatan, langsung kita buka Al-Quran, kita lihat mushaf, ya Allah, begitu indah, begitu nikmat. Ini firman Allah, Al-Quran, bukan sembarang omongan, kitab suci. Kalau kita membaca buku-buku akidah, ketika berbicara tentang Al-Quran, para ulama selalu mengatakan minhu bada wa ilaihi ya'ud. Al-Quran berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Di antara maknanya disebutkan di dalam hadis bahwa di akhir zaman nanti Al-Quran dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat suatu malam semua Al-Quran di muka bumi diambil oleh Allah. Orang yang ada hafalannya lupa. Mushaf-mushaf Al-Quran tinggal kertasnya saja. Al-Quran sudah enggak ada. Diambil oleh Allah, dicabut oleh Allah. Ini kitab suci. Kalau kita ingin sesuatu yang suci, inilah kitabnya Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, bapak ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Saya sering mengatakan akhir-akhir ini tentang pentingnya kita menjadi sahabat. Tadi sahabat Al-Aqsa ya, sahabat Al-Aqsa, sahabat Suriah. Ini perlu kita dukung ini. Ini perlu kita dukung. Alhamdulillah, insya Allah teman-teman dari sahabat Al-Aqsa, sahabat Suriah, kami sudah muamalah dengan mereka. Insya Allah mereka termasuk amanat dalam menyalurkan titipan-titipan kita. Dan kami juga pernah pergi bersama-sama Al-Ustaz Dr. Mustafa untuk menyalurkan bantuan langsung. Kita tahu cara kerja mereka dan insya Allah mereka amanat. Mereka hanya jembatan kita, membantu kita untuk menyalurkan dana supaya kita enggak dosa. Karena kalau kita enggak membantu, kita dosa. Di rekening kita miliaran, sementara mereka di sana kelaparan, mereka kehausan, mereka kedinginan. Kita enggak bantu, kita dosa. Orang Islam satu tubuh. Kalau kita bicara Islam, enggak ada batas-batas negara. Tidak ada bangsa, tidak ada suku. Al-muslimu akhul muslim, innamal mu'minuna ikhwah, kal bunyan, kal jasadil wahid. Kita satu tubuh. Ada yang sakit, yang lain merasakan sakit. Kita seperti bangunan, saling menguatkan, saling mengokohkan. Nah, kalau tadi sahabat Al-Aqsa, sahabat Suriah, sekarang ada lagi sahabat Al-Quran. Nah, ini kita bahas sahabat Al-Quran. Mari kita menjadi sahabat Al-Quran. Kita menjadi keluarga Al-Quran. Mari bapak ibu kita dengarkan sabda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan bapak dan ibu kita semuanya oleh Allah dimudahkan menjadi sahabat Al-Quran, menjadi keluarga Al-Quran. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashhabi." Bacalah Al-Quran, karena dia akan datang pada hari kiamat nanti memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat Al-Quran, ditolong oleh Al-Quran. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat yang sahih, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'u fiha aw biha." Dikatakan kepada sahabat Al-Quran, bacalah dan naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membaca di dunia, karena kedudukanmu, derajatmu, tingkatanmu itu berada di ayat terakhir yang kamu baca. Jadi semakin kita banyak baca, semakin derajat kita itu tinggi, meninggi terus. Sahabat Al-Quran. Kemudian ada lagi istilahnya itu keluarga Al-Quran. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi ta'ala ahlin minan nas,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga-keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, "Manhum ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, siapakah keluarganya Allah itu?" Keluarga Allah. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hum ahlul Quran. Ahlullahi wa khassatuh." Mereka adalah keluarga Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah. Orang istimewa Allah, pilihan Allah, golongan Allah, kelompoknya Allah. Sahabat Al-Quran dan keluarga Al-Quran. Siapakah mereka itu? Mari kita lihat penjelasan dari para ulama agar kita bisa menjadi golongan mereka. Sahabat Al-Quran, keluarga Al-Quran, agar supaya kita bahagia, sukses, selamat dunia akhirat. Al-Imam Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan, Ahlul Quran au sahibul Quran humul alimuna bih al-amiluna bima fihi wa illam yahfadhuhu an dhahri qalb. Ahlul Quran atau sahibul Quran adalah orang yang paham Al-Quran, ngerti Al-Quran dan mengamalkan isinya walaupun tidak hafal. Jadi menurut beliau ukurannya bukan hafal, ukurannya adalah paham dan mengamalkan walaupun enggak hafal. Tentu kalau hafal dia punya nilai lebih. Lalu beliau mengatakan, wa amma man hafizahu wa lam yafhamhu wa lam ya'mal bima fihi falaysa min ahli wa in aqama hurufahu iqamata sahm. Adapun orang yang hafal tapi enggak paham, tapi enggak ngerti, maka dia bukan ahlul Quran, bukan keluarga Al-Quran, walaupun hafalannya kuat, huruf-hurufnya tegak seperti tegaknya anak panah. Jadi kalau kita ingin menjadi ahlul Quran, sahibul Quran, keluarga Al-Quran, sahabat Al-Quran, mari kita baca, mari kita pelajari, mari kita fahami, dan kita berusaha mengamalkan. Insya Allah kita akan mulia dunia akhirat. Ini janji Allah. Ahlul Quran, sahibul Quran, mulia dunia akhirat. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha yarfa'u fi hadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah mengangkat kaum-kaum dengan Al-Qur'an dan Allah menjatuhkan kaum-kaum dengan Al-Qur'an. Yang membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya diangkat oleh Allah. Mudah-mudahan seperti guru kita, Tuan Guru Al-Ustaz Dr. Mustafa Umar hafizahullahu taala. Mudah-mudahan beliau termasuk ahlul Quran, beliau termasuk sahibul Quran, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada beliau derajat yang tinggi, yang mulia di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah tidak menyia-nyiakan harapan kami. Kami ingin agar beliau menjadi ulama nasional, bukan hanya ulama untuk Riau atau Pekanbaru, nasional. Kami di Indonesia ingin mendapat kesejukan dari beliau, ingin mendapatkan hidangan-hidangan nikmat melalui tafsir-tafsir beliau. Tapi sebaliknya, kalau orang membaca Al-Quran tidak mau membaca atau tidak mengamalkan, maka akan direndahkan oleh Allah, dijatuhkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Bapak ibu saudara-saudara sekalian rahimakumullah, subhanallah, semakin larut tanpa terasa sudah pukul hampir 10:30 malam. Allahu Akbar. Insyaallah Bapak dan Ibu duduk di sini malam ini akan menjadi kebanggaan Bapak dan Ibu setelah mati nanti. Akan menjadi cahaya di akhirat nanti. Kita rela capek, kita rela payah, kita rela ngantuk demi berada di rumah Allah untuk mengkaji ayat-ayat Allah, untuk kita lebih dekat kepada firman-firman Allah. Inilah pertemuan yang mudah-mudahan kita akan banggakan di hari kiamat nanti. Tidak akan sia-sia. Tinggal satu permasalahannya, bagaimana pembahasan kita pada malam hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Jangan sampai pengajian ini tinggal pengajian begitu saja, esok hari dilupakan, atau cerita kepada teman tadi malam pengajiannya enak tapi kita enggak paham isinya ataupun enggak mengamalkannya, sungguh rugi. Kami datang dari jauh ke sini ingin mengajak semua saudara-saudara kami untuk hidup bahagia, untuk sukses, dan untuk selamat dunia akhirat. Sukses itu adalah sukses menurut Al-Quran. Mohon maaf, saya ingin sedikit cerita tentang pengalaman hidup. Hari ini usia saya sudah lebih daripada 43 tahun. Mulai dari usia SMP, saya suka membaca buku-buku tentang kesuksesan. Bagaimana sukses, bagaimana bahagia, bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana berjiwa besar. Saya suka baca buku-buku seperti itu. Yang kebanyakan milik orang-orang kafir, D.G. Squad, Dale Carnegie, dan yang lain-lainnya. Dan kemudian terakhir-terakhir muncul buku-buku milik orang Islam, La Tahzan, yang ditulis oleh Dr. Ait Al-Qarni, Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayati Sa'idah, ditulis oleh Syekh As-Sa'di, Jadid Hayatak, ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, dan yang lain-lainnya. Lalu kemudian saya selalu bertanya-tanya dalam diri saya sendiri, apa sih bahagia itu? Apa sih sukses itu? Ini kan sukses menurut manusia. Jangan-jangan menurut kita, kita sukses. Ternyata kita gak pernah sukses. Akhirnya kurang lebih 10 tahun yang lalu, saya kaji Al-Quran dengan bantuan dari kitab Al-Mu'jam Al-Mufahros Li Al-Fadil Quran. Untuk mencari kata-kata Al-Quran, saya cari di sana kata-kata sukses dari potongan kata falaha dan fauza. Al-muflihun, al-muflihin, qad aflaha, al-faizun, al-faizin, faqad faz, fauzan, dan yang lainnya. Saya kumpulkan semuanya. Dan sudah pernah kami terbitkan di buletin. Saya kumpulkan ayat tentang sukses. Ternyata subhanallah, sukses menurut manusia, sukses menurut kita berbeda 180 derajat dengan sukses menurut Allah. Jangan sampai kita menyangka diri kita telah sukses padahal kita gagal total. Karena sukses menurut kita manusia kebanyakan hanya berbicara masalah materi duniawi saja. Dan Allah tidak pernah menyinggung itu sama sekali. Kalau kita buka Al-Quran, sukses itu adalah kalau kita masuk ke dalam surga, kita selamat dari neraka. Itulah sukses. Dan tentu menuju surga ada amalan-amalannya. Kita menjadi orang beriman, menjadi orang beramal saleh, menjadi orang bertakwa, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, menjadi orang yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk umat. Sampai puncaknya adalah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita ditanya malaikat di kuburan, kita bisa menjawab. Dan alam kubur kita menjadi taman di antara taman-taman surga. Proses hari kiamat lancar semuanya. Kita masuk ke dalam surga. Di dalam surga memandang wajah Allah yang maha mulia dan mendapat ridho Allah, dan Allah tidak murka lagi selama-lamanya. Inilah sukses. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah sukses besar. Jadi mari kita kembali ke Al-Quran. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Harapan kami adalah mari kita gali Al-Quran lebih banyak lagi. Kita baca, kita pelajari, dan kita berusaha hidup di bawah naungan Al-Quran supaya kita bahagia, beruntung, dan sukses di dunia dan di akhirat. Saya kira cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kata yang kasar, kurang layak, mohon dimaafkan. Dan mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikhlaskan hati kita. Kita angkat kedua tangan kita. Kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya hayyu ya qayyum, ya badi'as samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana adzalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma dhakirna minhuma nussina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna 'abiduk banu 'abidik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina. Ya Allah, pada malam hari ini kami berada di salah satu rumah di antara rumah-rumah-Mu ya Allah. Kedatangan kami hanya untuk mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kami saat ini berdoa kepada-Mu membawa semua nama-Mu yang maha indah dan semua sifat-Mu yang maha tinggi. Kami memuji-Mu ya Allah dengan semua pujian yang layak untuk-Mu. Ya Allah, kami yakin Engkau mendengar kami, Engkau melihat kami, dan Engkau mengabulkan doa-doa kami. Curahkan salawat dan salam-Mu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Rabb kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Rabb kami, kami telah beriman kepada-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Ya Allah, jadikanlah kami keluarga Al-Qur'an. Jadikanlah kami sahabat Al-Qur'an. Kami suka membacanya, kami suka mempelajarinya, dan kami berusaha mengamalkannya. Jadikanlah Al-Quran penuntun kami ya Allah, cahaya kami ya Allah, pemberi hidayah kami ya Allah, yang memberikan rahmat kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Mudahkan ya Allah kami membacanya, mempelajarinya, dan mengamalkannya sepanjang hari, sepanjang waktu, siang dan malam ya Allah. Ya Allah, tanpa bimbingan-Mu kami tidak ada arti sedikit pun ya Allah. Ya Allah, kami ingin hidup di bawah naungan Al-Qur'an karena kami yakin ya Allah, hidup di bawah naungan Al-Qur'an adalah sebuah kenikmatan yang tidak akan mengetahuinya kecuali orang yang telah merasakannya. Kami ingin merasakannya ya Allah. Kami yakin di dunia ini ada syurga ya Allah. Kami ingin masuk ke dalam syurga itu ya Allah, melalui kitab-Mu, melalui firman-Mu, melalui Al-Qur'an-Mu ya Allah. Jadikan kami selalu rindu Al-Qur'an siang dan malam ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang selalu tunduk kepada-Mu, patuh kepada-Mu. Maafkan kami ya Allah, kami banyak dosa, kami banyak salah, dan Engkau adalah Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Pemaaf, Engkau Maha Menerima Taubat. Ampuni kami, sayangi kami, maafkan kami, terimalah taubat kami ya Allah.
ya Allah. Harapan kami hanya satu, ya Allah. Bimbing kami sampai akhir hayat kami, ya Allah. Kami ingin mati dalam keadaan yang terbaik, ya Allah. Kami ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, penutup umur yang terbaik, ya Allah. Kami mati di jalanmu, kami mati ketika mengabdi kepadamu, kami mati ketika beribadah, ya Allah. Kami mati, ucapan kami yang terakhir adalah la ilaha illallah. Allahumma arzuqna tsabat wal istiqamah, Allahumma amitna ala al-islami was sunnah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma tawaffana wa anta radin anna. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ij'al akhira kalamina fi hadhihi dunya la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, maafkan kami, ya Allah, jika kami belum mampu membantu saudara-saudara kami secara maksimal, ya Allah. Saudara kami dimanapun mereka berada, di Suriah, di Palestina, dan dimanapun mereka berada, maafkan kami, ya Allah, kalau kami kurang maksimal dalam membantu mereka, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan insyaallah besok setelah salat subuh Al Ustaz Dr. Mustafa Umar meminta saya menyampaikan kembali insyaallah materinya tentang 3 renungan kehidupan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.